Sekejap eh. Nanti kita pergi kubur mak dah. Haa, sembah ke okay. Senyum sikit. So, walaupun kita bagi material rumah kita baiki, pada masa sama, padu air, dalaman pun kena ada. Sebab nak cepat sihat hati ni, hati dia hidup ni daripada dulu, tak lupa Quran semua. Dan kita faham kadang-kadang budak ni, kenapa saya cakap tak selalu solat, tak cukup lima waktu pun, kita tak boleh nak paksa terus, oh bagilah kena-kena, nanti dia pun tiba-tiba kan dalam keadaan sakit, kita tak tahu keadaan dia. Tapi sebolehnya, kalau ustaz datang, memang lima waktulah kena jaga. Nak buka baju tak? Nak saya lagi. Tak nak lagi baju baru pakai. Jadi siapa tak tahu dah dibaiki tiba-tiba je saya datang. Dan inilah yayasan ikhlas yang menguruskan. Apa yang dia buat ni kat sini? Alhamdulillah kita dapat buka balik dinding-dinding dia yang dah leput. Lepas tu akan pasang dengan board baru lah. Dan lantai pun kita buka. Akan buka dengan bahagian belakang. Sebab kalau perasan ini bahagian dapur, bubuk-bubuk semula dah leput ni. Bubuk-bubuk lah, kelihatan panggil bubuk. Jadi buka lah daripada depan sampai sini. Ini kita akan tambah lighting, wiring semua lah, lampu. Ada aircon lagi. So macam itulah. Jadi inilah semua, terima kasih banyak sumbangan daripada masyarakat semua lah ni. Semua sikit-sikit RM10 tiba-tiba dah siap macam ni kan. Minta maaf juga kalau saya salah kecek, salah sebut gapa-gapa dah. Alah-alah. Sama lah. Kita ni cucu-cucu anak-anak dah ni. Dah, terima kasih. Airway pun sihat-sihat lah. Makin-makin rehat lah.